Sementara itu pemirsa, seorang nelayan di Semarang, Jawa Tengah berhasil mengumpulkan uang dan akan berangkat haji pada tahun ini. Berkat kegigihannya mencari ikan di laut, nelayan ini pergi haji bersama sang istri. Seorang nelayan di Semarang, Jawa Tengah memiliki cita-cita. Selain menjadi ikan di samudra, dirinya ingin menunaikan ibadah haji di Mekah. Alhasil, berkat kegigihannya melaut dan dibantu istrinya berjualan ikan, Sunardi dan istri kini mampu menunaikan rukun Islam kelima. Walaupun kadang penghasilan sebagai nelayan tak menentu, Sunardi dan Sunarti mampu mengumpulkan uang selama 12 tahun dan melunasi biaya haji yang dibutuhkan dirinya bersama sang istri. Nah, bisa pergi haji bersama sama istri. Enggak bisa dipastikan ada yang dapat dana, ada yang dapat sedikit, kadang ya banyak, enggak dapat apa-apa. Di solar itu. Kalau ada turang itu disimpan. Sunardi dan istri tercatat dalam kloster 42 Embarkasi Semarang. Ke asrama haji Donohudan dan dilanjutkan terbang ke Tanah Suci Mekah untuk menjalani ibadah haji. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.